Assalamualaikum, salam sejahtera. Saya Nazri Kahar. Ini 100 hari Malaysia Baharu untuk edisi Ahad 9.30 malam. Pemilihan PKR menjelang September akan datang. Inilah antara pemilihan yang paling sengit pernah ditunjukkan ataupun dipaparkan oleh Parti Keadilan. Jadi sejak 20 tahun lalu, parti yang seolah-olah menjadi parti serpihan, parti on the street. Tetapi selepas 20 tahun, inilah parti yang mendukungi Pakatan Harapan yang memenangi pilihan raya pada 9 Mei yang lalu. Dan pastinya pemilihan kali ini dilihat antara muka-muka yang akan mendukungi Keadilan untuk masa yang akan datang. Bukan hanya mengisi kuasa yang diperolehi pada 9 Mei 2018, tetapi penting selepas Dato' Sri Anwar Ibrahim, siapakah yang akan meneruskan kelangsungan parti ini. Pastinya pemilihan kali ini akan memperlihatkan kesinambungan kelangsungan pimpinan yang ditunjukkan oleh Dato' Sri Anwar Ibrahim. Jadi bersama saya pada malam ini, saudara Ismail Yusof, pengasas Yayasan Rights, dan tahniah juga atas pemilihan sebagai senator yang baru mewakili Dewan Undangan Negeri Pulau Pinang baru lalu. Tunggu hari orang kata pun angkat sumpah lah, belum boleh panggil senator lagi. Jadi saudara Ismadi, anda melihat pemilihan PKR pada kali ini adalah satu pertentangan ataupun satu pemilihan dalam orang kata pun ekosistem keluarga besar Parti Keadilan, kerana parti ini membawa orang kata pun linggo ataupun era reformasi yang begitu segar. Dalam ketika orang kata pun ramai tidak percaya bahawa parti ini mampu orang kata pun meneruskan kelangsungannya, tetapi terbukti selepas 20 tahun, walaupun pada 2004 antara waktu yang paling sukar untuk Keadilan ketika itu, tetapi bangkit semula pada 2008, bangkit lebih besar pada 2013, dan antara parti yang banyak menyumbang kerusi dalam Pakatan Harapan 2018. Apa maksudnya keluarga besar ini perlu dibugarkan dalam konteks reformasi 2018? Pada saya, apa yang berjaya dibuat oleh Parti Keadilan bukan sahaja sebenarnya mengisi ruang parti politik, mengambil bahagian dalam politik. Sebenarnya Parti Keadilan telah berjaya menggerakkan satu gerakan rakyat untuk melibatkan diri mereka di dalam proses politik. Kenapa saya cakap begitu? Sebab inilah salah satunya parti politik di Malaysia yang mempunyai pelbagai jalur warna. Ada yang orang yang tidak pernah masuk politik, orang NGO, orang akademik, orang profesional, aktivis dan juga bekas-bekas parti-parti politik. Ulama. Saya masih ingat lagi, kalau untuk pengetahuan Nazri, saya antara yang rapat juga dengan Allahyarham Datuk Syeh Hazmi. Ini pendukung awal Ketua Hakim Mahkamah Syariah. Kita hanya dengar di Pakistan, Ketua Hakim turun ke jalan raya. Di Malaysia sudah ada lama, tapi kita tidak angkat pada tersebut. So, jadi bagi saya, ini ialah jasa-jasa mereka-mereka yang telah mempunyai niat murni untuk melakukan perubahan di Malaysia. So, jadi bagi saya, kemuncak pelibatan politik itu dilihat pemilihan sekarang. Dan kali ini kita melihat pemilihan kali ini mendapat tarikan amat besar luar biasa. Mengatakan Nazri, mungkin visual Nazri tidak ada, saya dimaklumkan tadi di penamaan calon di Selangor hari ini ada yang datang berduyun-duyun dengan bas dan sebagainya, dan pelibatan satu kelompok minoriti yang sangat ketara daripada masyarakat India. Ini satu perkembangan yang bagi saya satu pun sihat, sebab bagi saya selama ini orang menganggap politik itu hanyalah satu atau cara mereka yang majoriti. Tapi kali ini saya nampak pelibatan mereka-mereka daripada masyarakat minoriti amat ketara. So ini satu perkara yang saya rasa sisi-sisi baru yang perlu kita diskusikan, besarkan, agar betul yang wujud ialah Malaysia baru. Apa yang dimaksudkan dengan pelbagai jalur yang mendukungi Keadilan sejak 20 tahun lalu? Dan segi ini, ia menjadi satu payung yang begitu kuat mewakili pelbagai etnik dari Sabah hinggalah ke Perlis. Inilah antara parti yang saya rasa berbentuk bersifat nasional sifatnya, dan tidak tidak kurang pentingnya membawa pelbagai perjuangan di dalam menegakkan agenda reformasi. Tetapi bagi generasi hari ini, mungkin generasi hari ini yang bersama dengan Keadilan, mereka melihat Keadilan dalam konteks selepas mendapat kuasa, selepas pilihan raya umum ke-12 misalnya 2008, itu agak ketara apabila
keadilan mendapat kursi yang banyak sama ada menakluki negeri Selangor dan juga peringkat nasional selepas itu 2013. Tetapi bagi generasi reformasi seperti saudara Yusmadi, kenapa agenda ini perlu dibugarkan? Melihat jalur-jalur ini yang menyediakan platform itu pelbagai kelompok masyarakat, kelompok pelbagai latar belakang. Dalam masa yang sama, kelompok minoriti juga menjadikan wadah ini sebagai satu payung yang mampu mengotakan ataupun membawa suara mereka ke harap yang lebih besar lagi. Okey, saya kata begini ya Nazri, ya. Kalaulah Parti Keadilan ini hanyalah satu parti politik biasa. Kalaulah Parti Keadilan ini hanyalah satu program politik biasa. Kalaulah Parti Keadilan ini adalah satu event politik biasa, dia akan mati. Tetapi apabila dia hidup, persoalannya dari sini, apa yang menghidupkan parti ini? Saya selalu tanya orang, adakah kekuatan Parti Keadilan di wangnya? Adakah Parti Keadilan di keahliannya? Ataupun kekuatan Parti Keadilan ialah di atas asas fundamentalnya? Itu apa dia? Keadilannya itu. Sebab saya ingat gerakan ialah reformasi. Gerakan reformasi. Isinya apa? Justice, keadilan. Keadilan itu melangkaui. Kalau katakan Parti Keadilan itu hanyalah just another political party. Hanyalah sebuah parti politik biasa. Saya kata dia akan mati. Kenapa saya itu? Kekangan yang dilalui Parti Keadilan selama 20 tahun. Saya ingat lagi dengan sebuah kekurangan, kekangan rejim dulu memang ketara. Ramai yang masuk jail. Saya sendiri selaku peguam Nazri telah membela ramai yang ada yang sudah meninggal dan pelbagai. So saya melihat kalaulah kekuatan parti politik ini hanyalah orang kata hari ini sebab apabila berkuasa banyak menteri, banyak ahli ramai, saya kata itu bukan Parti Keadilan. Parti Keadilan yang kuat ialah is not about personality. Is about passion. Sebab satu kegairahan untuk melakukan sesuatu perubahan. So jadi saya melihat perkara ini, contohnya orang macam saya keluar daripada universiti tahun 98. Saya ingat lagi hari ini saya pun tengok jumpa gambar masa kami sudah pakai riben kalau putih. Protes tak mau ambil scroll daripada pemimpin lain daripada Anwar Ibrahim yang telah lucukkan jawatan. Kawan saya Samtuk Iskandar, pemimpin pelajar, bergegas ke airport minta supaya Datuk Seri Anwar Ibrahim jangan dibuang sebagai presiden. Tapi kami gagal. Jadi kami naik atas pentas pakai riben putih protes. Riben putih lamanya adil. Bayangkan orang macam kami, anak muda yang tak tahu apa, saya hanyalah seorang pemain bola, tak minat politik. Membesar dalam satu proses ini selama 20 tahun Nazri. Bayangkan seorang anak yang 20 tahun melalui pelbagai kesusahan dan sebagainya. So hari ini saya tak mahu pemilihan ini dilihatnya just another pemilihan. Sehingga mengorbankan perkara-perkara yang besar, fundamental. Hanya disebab apa? Perkara remeh. Sebab itu saya berkata begini, saya nak menyeru kepada kawan-kawan saya terutama ahli yang ingin memilih, ambil peluang ini. Ini peluang lagi sekali untuk kita bawa keadilan sebagai parti yang lebih hebat. Kerana Nazri, satu lagi cabaran yang saya nak tutup ni supaya kita bincang banyak ialah di mana-mana perubahan di seluruh dunia, perkara yang paling sukar untuk dilakukan ialah meneruskan sebuah parti yang mendukung keselangsungan perubahan itu sebagai sebuah parti yang lestari dan mampan. Okay. Kebanyakan semua gagal. Bagaimana untuk menjadi sebuah parti yang mapan dalam meneruskan agenda reformasi dan juga agenda kelangsungan keadilan itu apabila sudah memegang tampuk kuasa? Itu satu perkara yang berbeza. Perjuangan sebagai oposisi mudah untuk melontarkan pelbagai slogan, agenda idealisme tentang reformasi, reformasi, keadilan dan sebagainya. Tetapi apabila sudah memegang tampuk kuasa, kuasa pastinya akan mengenepikan ataupun mengurangkan bagaimana agenda itu dapat diisi. Itulah yang dikatakan dalam kempen Parti Keadilan. Ramai yang katakan ada bentuk-bentuk kamp antara kamp reformis dengan kamp politician ataupun yang menjadi ahli politik sepenuh masa. Adakah wajar dilabelkan demikian? Mungkin saudara Rosmadi ada pandangan yang tersendiri tentang itu. Kita rehat yang pertama, kembali selepas itu. Ini cabaran sebuah parti politik, walau apa pun jenamanya, walaupun apa panggilannya, apabila sudah berada dalam landasan politik, pastinya perjuangan mendapatkan kuasa adalah objektif yang utama. Tetapi apabila sudah memenuhi keperluan untuk mendapatkan kuasa melalui kotak demokrasi dan sudah pun diberi mandat oleh rakyat, itu cabaran yang terbesar bagi setiap parti politik sama ada yang lama ataupun yang baru. Tetapi sebelum bergerak menjadi parti yang lebih lama, 20 tahun saya rasa satu parti yang agak muda berbanding
UMNO, berbanding PAS, berbanding DAP dan sebagainya. Kenapa keadilan perlu belajar daripada sejarah parti-parti politik yang lama ini? Apabila mereka memenuhi perjuangan politik kepada ahli mereka dan juga rakyat dan diberi mandat oleh rakyat untuk memenuhi ruang demokrasi itu, itu cabaran yang paling besar untuk sebuah parti politik. Haji, saya melihat begini ya. Baru-baru ini, sebelum 9 Mei, apa yang kita buat dalam hanya dalam masa setahun? Iaitu kita berjaya fokus, katanya apa dia? Kita semua kena fokus bahawa tujuan kita ialah untuk mengalahkan Barisan Nasional. Untuk mengalahkan Barisan Nasional, segala kepentingan kita ada, penyokong Anwar Ibrahim, penyokong perjuangan Melayu, penyokong perjuangan apa-apa sebagainya pun, kita tolak kepentingan yang itu, fokus kepentingan lebih besar. Persoalannya sekarang ni, apa kepentingan besar tersebut? Kita telah buktikan apabila kita punya fokus kepada satu hala tuju, kita dapat mengalahkan musuh yang memang ketika itu dikatakan tak mampu dikalahkan. Kebal. Katakan hari ini saya tawarkan kepada rakan saya. Titik pertemuan kita, common ground kita ialah apa dia? Untuk membentuk sebuah parti politik yang mampan, yang sustainable, kerana gagalnya kita untuk membentuk sebuah parti politik yang mampan akan berpecahlah apa dia ni, wahana untuk melakukan perubahan. Adakah perkara tersebut tak serius? Sangat serius. Sangat serius. Di Zimbabwe, parti MDC telah berpecah pada dua, MDCT, Chengrai. Hari ini, teman saya, Nelson Chamisa, terpaksa bertembung kembali dengan parti ZANU, parti Mugabe. Mugabe telah dijatuhkan. Tapi hari ini, teman Mugabe telah naik dan kembali sebagai presiden. Adakah kita mahu agenda perubahan kita hanya sementara? Ya. Di Ukraine, sama juga. Sering saya kata, Yushchenko dan Yulia bergabung untuk jatuhkan Kuchma. Tapi selepas itu, mereka bergaduh. Apa jadi plan mereka sekarang? Ya. Rejim lama naik balik. Dan juga di tempat-tempat lain. So, jadi saya mengatakan kepada kawan saya hari ini, sejarah terbukti. Ya. Dan ini, dan saya yakin perkara ini secara saintifik, secara ilmiah juga ialah, cabaran pasca perubahan ialah membentuk sebuah parti politik yang mampan. Sebab ini kebanyakan semua gagal. Hatta di Egypt sendiri, pasca perubahan kebangkitan selepas Arab Spring, gagal. Dan saya juga dipahamkan di Tunisia sendiri, kritikan terhadap Parti An-Nahdah sangat kuat. Ya, sehingga terdapat isu-isu nepotisme, pelantikan saudara mara, rasuah dan sebagainya. So ini bagi saya akan membantutkan, akan menggagalkan apa dia ni agenda perang. Kalaulah ahli-ahli, pimpinan-pimpinan, rakan-rakan saya di sini semua, tahu bahawa ini bahayanya kalau kita melakukan perkara yang bersifat destruktif, dia akan mengorbankan agenda kita yang selama ini kita bina hampir lebih 20 tahun. Ya. Ada yang menangis, ada yang meninggal, ada yang pelbagai. So bayangkan, cuba fikir balik perkara tersebut, apa maksudnya kita? Sekarang ini Anwar Ibrahim sudah jadi presiden. Alhamdulillah, kita semua angkat. Mana mungkin Anwar Ibrahim mampu untuk menjadi seorang Perdana Menteri yang baik, kalau wadah ataupun kita kata vehicle yang beliau bina, gerakan dibina itu tidak mampan. Bayangkan kalau Anwar Ibrahim yang sangat berpengalaman dibantu, didokong oleh apa dia ni, gerakan yang sangat berpengalaman, terlatih ini dah matang, mempentingkan agenda yang besar, saya rasa sejarah ini bukan sejarah Malaysia, sejarah dunia. Keadilan hari ini perlu menunjukkan bahawa mereka mampu membentuk model parti politik yang mampan. Apa pasca syarat perubahan. Apa syarat untuk menjadi sebuah parti politik yang mampan? Untuk keadilan secara spesifik, dalam pemilihan PKR, kita merujuk. Pertama sekali, setiap ahli mesti faham apa tujuan yang sangat-sangat-sangat penting ini. Saya katakan tadi, mewujudkan parti yang mampan. Nak mewujudkan parti tersebut, dia mestilah pertama sekali mewujudkan kolaborasi di antara bakat-bakat hebat yang sebagai collaboration, the core competent. Bakat adakah tidak ada dalam Parti Keadilan? Saudara Wabi Azmin Ali, saudara Rafizi, saudara Nasution, Samsul Iskandar, Wabi Nurul Izzah, Fuzia Saleh, Ruziah, Johri Abdul. Kami, contoh yang tidak ada nama ini pun, anak-anak muda yang dulu berlari daripada kosong, 98, 98, sekarang umur sudah 43, 44, ada yang jadi YB. Berlari di belakang Sogor, saya ingat. Berlari di belakang Sogor. Saya ni, Nazri, macam Forrest Gump, run, Forrest run. Kalau Anwar Ibrahim beritahu saya nak lari 20 tahun, saya tak nak lari. Tapi lari punya lari, 20 tahun. 20 tahun. Tapi bagi saya, itu berbaloi. Jadi saya ingin menggalakkan kepada rakan-rakan, ayuh buat. Tapi untuk melakukan itu, prasyarat muafakat, pendekatan mesti muafakat. Muafakat ada dua prasyarat pada saya. Mesti galakkan interaksi. Sekarang ni silo. Grup ini ke sini, grup ini ke sini. Di mana titik pertemuan? Tidak ada. Itu yang berlaku di pasca Arab Spring di Mesir. Kelompok liberal dengan kelompok konservatif tidak berinteraksi. Buat pertama kali, baru nak bersembang. Haji bersembang pertama kali saya dengan Haji. Kalau dua, tiga kali kena tertarik, dah lain. Selesai. Tapi kalau sudah lama tak pernah telefon, bertegur sapa, bayangkan, apatah lagi nak bincang isu-isu yang lebih kritikal. Isu human right, isu kebudayaan yang memang kita tahu bukan isu mudah.
minority. Yes. Jadi apabila ada interaksi, mula interaksi di sini ke sini, kemudian ke sini, lama-lama ke sini, tidak ada prejudis. Saya cakapkan hari ini, kalau katakan Wabi Azmin dan Wabi Rafizi yang hebat tu, Wabi Azmin pun hebat, duduk semeja bincang, saya rasa saya tak nampak tidak ada titik pertemuan. Mesti ada. Okey. Sukar tak untuk mewujudkan muafakat antara yang hebat ini? Kerana mereka sudah ada kekuatannya, mobilasinya sudah pun ditunjukkan. Dato' Sri Azmin Ali dengan kejayaan skim berbagai peduli yang diperkenalkan ketika menjadi Menteri Besar Selangor, Saudara Rafizi dengan aktivism parti melalui Invoke dan juga gerak kerja yang membolehkan menawan juga Malaysia ataupun Putrajaya pada GE14 itu dengan kekuatan data dan juga penyelidikan Invoke itu. Jadi di mana untuk menjadi ataupun melihat titik-titik pertemuan itu? Adakah melalui ataupun facilitator yang berada di ataupun bersifat neutral itu ataupun presiden sendiri, Dato' Sri Anwar Ibrahim. Dato' Sri Anwar Ibrahim sudah membuat banyak kenyataan tentang saudara Rafizi dan juga Dato' Sri Azmin Ali. Kita rehat yang kedua, kembali selepas ini. ...800,000 ahli Parti Keadilan akan membuat pemilihan mereka pada September akan datang melalui sistem e-voting. Satu pertama kali sistem ini diperkenalkan oleh pihak Sekretariat Pemilihan dan pastinya segala gembar-gembur isu yang diangkat menjelang pemilihan PKR ini penting. Di Selangor misalnya, Angkatan Muda Keadilan memberi kenyataan yang begitu pedas kepada pimpinan negeri Selangor bahawa apa yang berlaku sekarang tidak boleh diterima apabila lantikan-lantikan politik seolah-olah ada ataupun favoritism kepada kelompok-kelompok tertentu. Sedangkan Keadilan perlu meraihkan kepelbagaian ahli mereka walaupun tidak di dalam Dewan Undangan Negeri sebagai ahli wakil rakyat ataupun sebagai yang berhormat melalui di parlimen dan sebagainya. Tetapi mereka yang bekerja menyantuni rakyat, menyantuni ahli biasa perlu juga diberi kekuatan melalui segala keperluan-keperluan yang ada dalam sistem politik itu. Dan ini menjadi rencah dalam setiap kali pemilihan, saudara Yusmadi. Tetapi kenapa acuan keadilan juga perlu dilihat? Misalnya kem Rafizi Ramli dan juga kem Dato' Sri Azmin Ali. Di mana titik pertemuan itu boleh dilakukan dan siapa yang boleh menggerakkan titik pertemuan itu dapat ditemukan? Saya ingin letak perkara ini dalam konteks. Ya. Dia sebenarnya yang ada bukan satu kem yang bunyi seolah-olah satu kem yang official. Sebenarnya tidak. Yang ada ini adalah satu dinamik kepimpinan di antara dua tokoh ini. Ya. Kerana bagi saya tidak salah untuk seorang seperti Rafizi mengenengahkan rakan-rakan yang beliau rasa pada pandangan beliau mampu bekerjasama untuk memimpin Keadilan. Dan juga tidak salah kepada Wabi Azmin dengan kepelbagaian kepimpinan dia untuk membentuk satu pasukan. Okay. Persoalannya di sini ialah bagaimana dua kumpulan ini boleh berinteraksi. Soalan saya, adakah mereka berinteraksi? Mungkin ya, mungkin tidak. Yeah. Soalan yang kedua, adakah mereka pernah berkolaborasi? Pernah berkolaborasi. Sebab itu contohnya pilihan raya yang lalu, tak mungkin kalau dua kelompok ini tidak bekerjasama dan kita mendapat keputusan yang sangat baik pada pilihan yang lalu. Kerana mereka bekerjasama. Jadi bagi saya yang melihat perkembangan ini, dinamik ini lumrah. Tetapi yang ingin saya tekankan, biarlah dia berada di dalam kerangka muafakat. Saya bagi contoh, bulat air kerana pembentung, bulat kata kerana muafakat. Ya? Apa maksudnya? Air itu mencapah. Tapi apabila melalui satu bentuk, dia boleh jadi bulat. Apabila dia keluar pada pembentung atau buluh tersebut, dia jadi pencapah balik. Apa maksud yang bulat tersebut? Itu ialah cabaran kepimpinan. Dia hanya akan menjadi bulat sekiranya kepimpinan yang ditawarkan ialah kepimpinan yang melangkaui kepentingan diri, kepentingan kelompok, kelompoknya lebih besar. Contoh dalam pemahaman saya, mungkin saya salah. Contohnya baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perjanjian Hudabiyah. Kalau ikut terma-terma bila beliau nak memasuki perjanjian tersebut, kebanyakan tidak memihak kepada orang Islam. Tetapi beliau mungkin sebab dia baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan segala ilham, tapi dia pun manusia biasa juga. Beliau melihat kepentingan lebih besar, isu keselamatan umat, isu keselamatan penganut untuk masuk ke Mekah. Terbukti apa? Keputusan yang sangat baik. Bayangkan kalau pemilihan kali ini baik pada pandangan saya, rakan-rakan saya yang hebat-hebat semua itu, tiba-tiba buat katakan ini peluang kita
untuk menjadikan Parti Keadilan di bawah pimpinan Dato' Anwar Ibrahim satu parti contoh, satu gerakan contoh, bukan di peringkat Malaysia, malah di peringkat dunia. Kerana ingin saya tekankan sedikit, ya. Puan Nazri, peristiwa 9 Mei tersebut, ketika saya bersama Dato' Anwar Ibrahim ke London, bukan sahaja diraikan oleh orang Malaysia di London. Kelompok-kelompok Islam di sana kata, sudah habis era di mana kami lihat politik Islam, dunia, lesu dan sebagainya. Keputusan di Malaysia itu satu harapan baru. Apabila bertemu dengan kelompok penggerak-penggerak demokrasi, kami melihat kemenangan Dato' Anwar Ibrahim dan Dato' Tun Mahathir yang bekerjasama, bermuafakat bersama, telah mewujudkan satu harapan baru kepada demokrasi dunia. Sebab bayangkan, sekarang ini era apa dia? Era Donald Trump, era pasca September 11. Banyak lagi isu Islamofobia, isu-isu negara-negara terpinggir. Ya. Bayangkan kalau Parti Keadilan hari ini berjiwa besar melihat bahawa Parti Keadilan mampu untuk menunjuk contoh kepada rakan-rakan di Zimbabwe, saya kata tadi, rakan-rakan di Timur Tengah, rakan-rakan di Indonesia, ASEAN. Di ASEAN. So bagi saya sebenarnya, ingin saya katakan kepada kawan-kawan saya bahawa ialah, benda ini saya tengok mampu dibuat. Kerana saya dulu pun antara orang yang paling pesimistik ketika mana demikian bagaimana kolaborasi Dato' Anwar Ibrahim dengan Tun Mahathir boleh berlaku. Bayangkan orang yang kata Anwar Ibrahim bergaduh hebat, parah tetapi akrab untuk tujuan yang besar. So hari ini saya rasa sekiranya pada pandangan saya, rakan-rakan saya itu mempunyai jiwa sebesar itu dan pada pandangan saya, kekuatan, kelestarian, kemampanan Parti Keadilan sangat penting. Kerana ialah parti yang paling ramai menerajui Pakatan Harapan. Dan ini pula saya katakan kawan, jangan biar sampai orang ketiga mengambil kesempatan. Okey. Dengan pelbagai kenyataan yang diberikan, sama ada mereka menyokong kepimpinan yang sedia ada ataupun menyokong kepimpinan baru yang cuba menawarkan diri, tetapi akhirnya sosok institusi keadilan iaitu Presiden dan juga Datuk Seri Anwar Ibrahim. Adakah itu juga yang dirujuk oleh Saudara Ismadi? Ya, saya selalu mengangkat perkara ini mungkin sebagai seorang suara kecil. Anwar Ibrahim telah menunjukkan apa yang dipanggil muafakat leadership. Satu kepimpinan muafakat. Sebab dulu saya ingat ketika pulang daripada Amerika, antara perkara paling susah ialah untuk menyatu padukan semua pihak pembangkang. Bayangkan kapal sing, delik kapal sing, Tuan Guru Nik Abdul Aziz yang telah mempunyai pilihan pendirian yang sangat berbeza. Tetapi yang dapat menyatukan mereka ialah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Mungkin saya rasa itulah leadership. Bagi saya, leadership ini dia bukan pengurusan, bukan management. Leadership ni something else. Sense. Sense. Sebab itu bagi saya, kelompok yang akan menang dalam pemilihan kali ini bukan kelompok yang banyak wang, kelompok yang banyak kekuatan teman-teman sebegitu, tetapi yang akan menang ialah kelompok yang menginspirasi ahli. Jadi bagi saya, menginspirasi ahli ini ialah contoh yang ditunjukkan oleh Dato' Seri Anwar Ibrahim. Sebab itu baru ini, beliau menang tanpa dicabar. Sebab itu daripada awal, Parti Keadilan tidak mengatakan jawatan Presiden tidak boleh dicabar. Malah kita menggalakkan pertandingan. Tapi bayangkan di atas nama muafakat, semua setuju. Jadi saya rasa kali ini, sekali lagi, buktikan. Ya. Walaupun orang kata sukar, saya rasa boleh buat. Okey. Saudara Ismadi, perlu datang lagi untuk menilai menjelang pemilihan PKR. Dan banyak petanda-petanda, petunjuk-petunjuk akan muncul selepas ini, hari ke hari, minggu ke minggu, sehinggalah pemilihan berlangsung. Jadi Sarawak ini akan menjadi platform utama pemilihan PKR kali ini. Dan mereka-mereka yang bertanding sudah pun menawarkan diri untuk berdebat secara sihat melalui platform di Sarawak ini. Dan kami akan menyiarkan secara langsung sama ada untuk jawatan timbalan Presiden, timbalan jawatan ahli ataupun keadilan, pemuda keadilan dan juga wanita keadilan. Jadi terus bersama kami untuk pemilihan PKR untuk 2018. Sekian, Assalamualaikum. Kita jumpa lagi. Terima kasih.